Diagnosis sama kalau kita mendiagnosis apa pasien, jadi sama tata laksana juga standar sama kan untuk tata laksana medisnya. Kemudian konsultan pada LPA, ini konsultan pada layanan perlindungan anak dalam aspek medisnya. Aspek medis, jadi mungkin kita ditanya oleh apa, oleh LPA atau kita mungkin diundang atau untuk menerangkan tentang aspek medis. Kemudian konsultan pada masyarakat, ya mungkin secara tidak langsung kita mutu-mutu memberitahu ke masyarakat atau secara formal kita penyuluhan, ya itu. Kemudian saksi ahli di pengadilan, ini tugasnya tenaga medis. Kemudian sebagai trainer itu pelatihan. Sebetulnya trainernya bisa untuk keluarga, bisa untuk petugas kesehatan yang lain. Jadi seperti ini trainer, ini media jadi trainernya gitu. Kemudian slide yang berikutnya. Ini indikator kemungkinan terjadinya kekerasan fisik pada anak. Nah ini kan indikator ini sebagai bahan untuk identifikasi. Tadi kan ada indikator, ada faktor risiko, ada dampak. Ini indikatornya. Yang pertama memar dan pilur, luka lecet dan luka robek, patah tulang, luka bakar, cedera pada kepala, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dibaca masing-masing atau untuk apa referensi di poli-poli kapan kita curiga itu terjadi kekerasan fisik pada anak. Kalau yang patah tulang ini kita lihat setiap patah tulang di bawah 3 tahun. Kemudian yang lain-lain patah tulang ganda. Nah itu kalau ada kasus-kasus seperti itu, mungkin kita bisa curiga itu merupakan kasus KPA. Kemudian indikator kemungkinan kekerasan seksual pada anak. Ini ada beberapa poin. Nanti bisa dibaca. Tapi yang ini yang mungkin kita bicarakan atau saya juga malah nanya nih kalau ada yang tahu ini artinya apa. Ini promiskuitas yang terlalu dini itu apa? Hubungan seksual terlalu dini. Oh ya. Nah ini kalau ada berarti kita curiga oh itu KPA. Kemudian indikator kemungkinan terjadinya emosional abuse pada anak. Cara berpakaian, keadaan gizi, kondisi fisik pada umumnya memadai, namun ekspresi wajah, gerak gerik bahasa tubuhnya seringkali dapat mengungkapkan adanya kesedihan, keraguan diri, kebingungan. Wah, ini harus dalam ini. Pengamatannya harus dalam. Kemudian indikator kemungkinan terjadinya neglect pada anak. Neglect tadi penelantaran pada anak. Nah ini mungkin kalau diambil satu-satu jadi lucu. Mungkin anak saya pun masuk kasus neglect. Kalau misalnya kita ambil coba ini yang kulit kotor tidak terawat rambut dengan kutu-kutu. Kalau diambil hanya itu mungkin banyak yang menjalankan neglect. Saking ibunya sibuk, anaknya nggak pernah dikeramasi, akhirnya kutuan rambut. Karena anak saya waktu TK kutuan rambutnya. Tapi mungkin kita gabungkan dengan yang poin-poin di atas. Malnutrisi, dehidrasi, luka atau penyakit. Nah ini kan biasanya datangnya ke poli anak ya Bu ya. Kan kalau kayak gini-gini kan mungkin nggak sampai datang ke UGD. Mungkin pas ke poli anak itu melihat seperti ini. Oh ini mungkin kasus ini kan bisa dilihat. Kalau UGD nggak mungkin datang dengan keadaan seperti ini. Nah dehidrasi mungkin bisa kalau dehidrasi. Tapi mungkin
dehidrasi yang datang ke UGD kan yang aku takut gitu ya, atau yang lemah sekali mungkin bisa. Kalau yang terjadinya kronis mungkin datangnya ke poli anak. Kemudian ini ada tips wawancara pada anak. Nah ini mungkin nanti bisa dibaca. Tapi kalau pasiennya datang ke UGD, bisa-bisa nggak sempat. Ya mungkin kalau yang di poli-poli mungkin masih sempat. Ya disyur ya. Guru sana. Karena yang ketemu pertama kan biasanya perawatnya curiga ini kan. Pengamatannya mungkin lebih tajam ibu-ibu ini. Daripada Pak Maret kan, Pak Maret bapak baru. Belum pengalaman. Terus ini di bawahnya ada bukti nyata kekerasan tumpul atau trauma penetrasi. Temuan yang tidak dapat dijelaskan bukan karena trauma yang mengenai selaput dara atau daerah perianal. Oh ini masalah ya, kekerasan seksual, robekan baru selaput dara, ekumosis atau hematom pada selaput dara, laserasi perianal, robekan lama, hilangnya jaringan. Ini pada kasus anak ya, karena anak itu mungkin dikatakan kekerasan seksual pada anak karena anak tidak menyadari kan, yang ngatur kan yang dewasa, yang ngajak yang dewasa, anak kan belum mikir. Diiming-imingi ke apa ya? Kalau kita lihat dari fisiknya seperti ini, kemudian penilaian keseluruhan kemungkinan ada tidaknya abuse. Ini tidak ada indikator abuse. Hasil pemeriksaan normal, tidak ada riwayat, tidak ada perubahan perilaku, tidak ada saksi. Berarti normal semua. Trauma tidak spesifik, tanpa ada riwayat abuse atau perubahan perilaku, anak dipertimbangkan sebagai berisiko sexual abuse, tetapi tidak ada riwayat dan hanya ditemukan perubahan perilaku yang tidak spesifik. Temuan cedera fisik yang sesuai dengan riwayat trauma aksidental yang jelas dan dapat dipercaya. Misalnya jatuh atau kecelakaan. Ada riwayatnya kan? Trauma aksidental. Accident-nya. Kemudian mungkin abuse. Ini temuan normal, varian normal atau tidak spesifik dikombinasi dengan perubahan perilaku yang bermakna, terutama perilaku yang terseksualisasi, tetapi si anak tak bisa memberi riwayat abuse, terutama perilaku yang apa ini?